قال <سؤالك> المستنير رحمه الله ونفعنا به ولم في الدارين امين المكلفون على اربعه اقسام الجسم الاول قوم خلقهم الله سبحانه وتعالى لخدمته ولجنته وهم الانبياء والاولياء والمؤمنون والصالحون الجسم الثاني قوم خلقهم الله سبحانه وتعالى لجنته دون خدمته وهم الذين عاشوا كفارا ثم ختم لهم بالإيمان وفرطوا مدة حياتهم وانهمكوا في الإسيان ثم تاب الله عليهم عند الخاتمة فماتوا على حال التوبة والإحسان كسحرة فرعون الجسم الثالث قوم خلقهم الله سبحانه وتعالى لا لخدمته ولا لجنته وهم الكفار الذين يموتون على الكفر حرموا في الدنيا نعيم الايمان وفي الاخره يخلدون في العذاب والهوان القسم الرابع قوم خلقهم الله سبحانه وتعالى لخدمته دون جنته

itu terbagi menjadi empat bagian ya, Manusia Secara umum Makhluknya Allah Manusia ini secara umum Terbagi menjadi empat Pertama Manusia-manusia yang Diciptakan oleh Allah Untuk berkhidmat Kepada Allah Dan Calon Penghuni surga jadi Allah menciptakannya. Dia ini adalah khidmah kepada Allah, melayani Allah. Nah, melayani Allah itu menjalankan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang, serta ia membuat yang lain menjalankan apa yang diperintahkan dan dia menghalangi orang-orang melakukan yang dilarang. Amin ya. Ini melayani Allah. Jadi benar-benar menjaga apa yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dalam kehidupannya itu dia pelajari dia amalkan. Dia lakukan untuk dirinya dan untuk orang lain. Ini berarti menjaga, melayani Allah. Orang mengajar tanpa tujuan, pamrih tanpa sombong, tanpa menginginkan, mengharapkan sesuatu dari siapapun. Ini berarti orang yang melayani Allah. Kasarannya gini: melayani itu bagaimana agama Allah syariat yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tetap dilakukan, dipakai, tidak ditinggalkan, tidak di apa? rusak. Dia jaga. Sekalipun banyak di sekitarnya meninggalkannya tidak memahaminya dia berusaha bagaimana caranya orang yang nggak tahu menjadi tahu orang yang tidak mengamalkan mengamalkan itu menjadi pikirannya ini orang yang khidmah jadi pikirannya itu tidak ada untuk dirinya yang ada itu bagaimana orang yang nggak paham jadi paham mikir dia diemnya mikir ya apa ya cara memahamkan kepada orang itu ya supaya dia ngerti mikir ya apa ya caranya supaya orang ini meninggalkan kemaksiatan keburukan kejahatan ini ya ini sekarang orang banyak keimanannya hampir habis hampir punah dengan adat-adat atau keyakinan keyakinan yang baru. Ya apa caranya? Meningkatkan keimanan mereka, keyakinan kita. Mikir dia, selalu mikir. Baik itu untuk keluarganya atau kanan kirinya, dari tetangganya mikir. Dia berusaha. Ini hikmat. Memang diciptakan oleh Allah untuk hikmat. Makanya orang-orang pilihan itu kalau kita diberi kesempatan nggak mau, bodoh. Ini orang-orang yang hebat ini. Dan juga diciptakan oleh Allah untuk penghuni surga dia, untuk menempati surga. Jadi sudah disiapkan oleh Allah khidmat surga. Nah siapa mereka? Mereka itu adalah para nabi, para aulia, orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Orang-orang yang beriman dan orang-orang soleh. Kenapa? Mereka menjaga, mengamalkan, merawat, menghindarkan agama Allah dari kerusakan atau ajaran Nabi daripada ditinggalkan. Orang-orang hebat. Yang kedua, mereka hanya diciptakan untuk surga, tidak untuk khidmah tentunya kedudukannya di bawah. Yang pertama, kalau pertama ini beda. Karena dengan khidmat dia akan mendapatkan kedudukan yang sangat tinggi. Karena orang yang khidmat itu pasti diangkat. Siapapun, khidmat itu pasti akan diangkat. Tapi kalau enggak khidmat cuma hanya anu ya dia mendapatkan apa yang dia dapatkan tapi tidak dia pangkat nah, sama dengan yang kedua ini dia diciptakan oleh Allah untuk surga tidak khidmat tujuannya memang untuk surga tapi bukan untuk khidmat nah mereka ini siapa mereka ini orang yang hidup dengan kekufuran tapi matinya dalam keadaan iman sepanjang hidup dia kufur kafir tapi mau mati beberapa saat beriman dia meninggal dalam keadaan iman surga karena dosa-dosa yang ia lakukan dihapus semuanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gul kafaru Katakan kepada orang-orang yang kafir itu iyan tahu jika mereka menghentikan kekufurannya menggantinya dengan iman yuvar lahum diampuni oleh Allah dosa-dosanya dari yang ia lakukan apapun itu yang lalu diampuni dan ini masuk Islam mendapatkan ampunan lalu meninggal surga tempatnya nah. atau orang yang menghabiskan waktunya sepanjang hidupnya dengan kemaksiatan kemungkaran Muslim, tapi kesehariannya maksiat, kesehariannya kejahatan, keburukan, kezaliman. Di akhir usia bertobat, dia di akhir-akhir kehidupannya, setahun atau beberapa bulan sebelum mati, tobat tobat, melakukan kebaikan-kebaikan, ketaatan-ketaatan, mengganti keburukannya yang ia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Ini surga ini, meninggal dalam keadaan taubat seperti penyihir Firaun yang disewa oleh Firaun. Ketika melihat tongkatnya Nabi Musa itu benar ular, mereka langsung beriman kepada Nabi Musa. Katanya Fir'aun, belum apa-apa kalian beriman Aku akan diancam sama Fir'aun Gak peduli mereka Tetap beriman kepada Nabi Musa alaihis salam Meninggal mereka dalam keadaan iman Kepada Nabi Musa Selamat mereka, ini diciptakan untuk surga Tapi tidak diciptakan untuk khidmat Yang ketiga Allah ciptakan Tidak untuk khidmat Tidak untuk surga Berarti apa? Kalau nggak untuk surga, ya neraka karena tidak ada tempat lagi di akhirat nanti antara surga antara neraka nggak masuk surga berarti masuk neraka lah ini dijibjakan bukan untuk surga berarti neraka dan dia juga tidak khidmah kepada Allah Subhanahu wa taala siapa al kufar orang-orang kafir alladzina yamutuna al kufur yang meninggal dalam keadaan kafir di dunia mereka tidak diberikan kemuliaan dengan iman di akhirat dia masuk ke neraka dan azab abadi selama lamanya dalam ayat Al Quran dalam surat Al Bayyinah tu Inna kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannama khalidina fiha yang kufur yang tidak beriman kepada Allah tidak beriman kepada Rasulullah tidak beragama Islam mereka apa? dalam neraka dan mereka adalah orang-orang yang terburuk daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang lain juga dijelaskan seperti itu khalidina fiha mereka dalam neraka abadi yang keempat Kaumun Allah subhanahu wa ta'ala khidmati Dia diciptakan oleh Allah untuk khidmat tapi tidak untuk surga. Khidmatnya, sepanjang hidupnya khidmatnya, tapi tidak diciptakan oleh Allah untuk surga. Alias neraka menjadi tempatnya. Siapa? Orang yang hidupnya melakukan ketaatan, kebaikan tapi terpleset dia dalam keburukan, kejahatan, kezaliman atau kekufuran meninggal dalam keadaan kufur atau meninggal dalam keadaan musyrik. Ya. Nah, ini hidupnya dia diciptakan untuk khidmat tapi di akhiratnya dia diciptakan bukan untuk surga sehingga mati dalam keadaan kufur atau musyrik. Masuk ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Walhasil yang terbaik adalah mereka yang diciptakan oleh Allah untuk surga dan khidmah itu yang terbaik lah kita memiliki peluang untuk khidmah ketika kita belajar itu termasuk khidmah ketika kita beribadah itu termasuk khidmah ketika kita mengajak dan menyampaikan apa yang kita ketahui termasuk khidmah lah kalau kita khidmahnya lebih banyak berarti keutamaan keistimewaan kita mendapatkannya lebih besar tapi kalau kecil sedikit ya dapatnya kecil dan sedikit nah, kalau kita khidmat semakin besar semakin banyak kita akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang mulia para nabi para awliya para mukminin dan para solihin ya tentunya kedudukannya kemuliaannya keistimewaannya di tempat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala Al Habib Muhsin bin Alawi As-Saqaf yaqul man fatahul kitab la yafutuhul mihrab wa man fatahul mihrab la tafutuhul adab Al Habib Muhsin bin Alawi berkata Orang yang tidak sempat belajar hendaknya dia tidak meninggalkan ibadah. Orang yang nggak sempat belajar sudah tua mau belajar pendengarannya sudah terganggu atau jalannya sudah nggak kuat penglihatannya sudah berkurang ya nah, orang yang seperti itu tuh jangan tinggalkan ibadah nah, orang yang seperti itu tuh harus terus ibadah sudah tidak ada waktu kosong, tidak ada waktu luang, kecuali ibadah dan ibadah, ketaatan dan ketaatan terus, terus zikir. Makanya orang yang seperti itu, usia seperti itu tuh sudah enggak uh, lepas tas B, enggak lepas tas B, enggak lepas daripada zikir, Atau juga uh, lebih aktif, lebih semangat dalam kebaikan baik itu zikir atau sedekah dan yang lain sebagainya sedangkan dia nggak bisa belajar lagi baca sudah nggak kelihatan walaupun pakai kacamata misalnya ya sudah harus perbanyak ibadah tapi sayangnya ada banyak orang yang sudah tua masih sekat diembong lagi putuni wisake bahkan putuni wis duyana Sik sekak. Ini akalnya tidak tahu. Ya. Bu merasa si umur 10 tahun, tali tahun, sekat di embong. Ya. Dia sudah punya cucu, cucunya sudah punya anak. Ini orang yang nggak sadar diri ini. Makanya katanya Rasulullah itu, saru suyukhikum bisa babikum buruknya orang tua itu orang yang sudah tua yang menyerupai anak-anak muda menyerupai anak muda nongkrong diembong, sekat cangkruan dan lain sebagainya ini buruknya orang tua ini orang tua itu sudah Al-Quran kalau memang bisa baca masih kelihatan ya, atau hadir di majelis Al-Quran, majelis ilmu, majelis zikir, majelis salawat, dan yang lain sebagainya. Ya, aktif dalam kebaikan-kebaikan sudah. Nggak ya, perlu, nggak, nggak perlu absen sudah Kenapa? Nggak mungkin kan ya, Melakukan yang lain Nggak mungkin sudah Sekarang nggak jogging Wis keriput. Putih jogging. Ge wisan? Jogging kok tetep rotol di awakmu. Kenapa? Ya sudah masanya sudah katen teh. Ya. Sudah merata li wisan awak wisan. Wis dak perlu jogging. Ya. Perlunya ibadah. Duduk tegang tasbih la ilaha illallah. astagfirullah, astagfirullah. Sholawat, Muhammad, Menangis doa kepada Allah ya Allah. Aku masih muda dulu ya Allah. Melakukan ini, melakukan itu ya Allah. Belum banyak ketaatanku ya Allah. Menangisi, menyesali. Itu yang perlu dilakukan. Nah, jadi kalau kita nggak belajar, nggak bisa belajar atau nggak mendapatkan tempat untuk belajar, maka jangan sampai ketinggalan ibadah jangan sampai ditinggalkan memang orang yang mencari ilmu atau orang yang berilmu kedudukannya lebih tinggi tapi kan kita jangan misalnya nggak bisa mendapatkan yang lebih tinggi kemudian kita tinggalkan yang di bawahnya yang di bawahnya ini kan ada abid ada orang yang beribadah maka kita kalau nggak bisa menjadi alim karena kita nggak menemukan tempat orang yang kita bisa belajar, maka jangan sampai kita menjadi nggak menjadi. Ya, jangan sampai kita nggak menjadi abid yang bisa kita dapatkan. Nah, tapi alhamdulillah di sekitar kita ini banyak ustadz, banyak kiai, banyak ulama yang kita bisa belajar dari mereka. Nah, banyak bisa. Jadi kemungkinan untuk menjadi alim itu bisa, nah, bisa dan menjadi abid juga bisa double malah alim juga abid kalau nggak bisa alim abid ya berarti menjadi abid ya, abid nah itu mihrab waman fatahul mihrab la taful adab orang yang ibadah jangan sampai nggak memiliki adab ibadat tok misalnya zikir tok sampai pengajian zikir sampai ini dzikir, le Ada orang yang seperti itu tuh ada. Melu pengajian sampai dzikir. Loh no, bukan tempatnya. Pengajian ya pengajian dzikir ya. Dzikir. Lah apa waktu ni mangan ndak dzikir pisan. Ya, ah, ini mangan ni cepatno ndak dipangan, ditelok to. La ilaha illallah. itu ndak bisa menempatkan pada tempatnya. Nah, kalau kita beribadah jangan sampai meninggalkan adab lah. adabnya harus kita pelajari supaya kita tahu mana tempat yang perlu mana tempat yang nggak perlu mana tempat yang kita harus lakukan mana tempat yang harus kita tinggalkan nggak sampai pengajian niki ceramah nyampaikan niki keliru ketika ada orang ceramah itu dengarkan hmm. fahami pikir Renungi hmm khutbah Jumat juga gitu. Jangan kita datang pikirlah. Oh, Iki aku diijazahi di mau oh, maca mari pas khotib Jumat. Ya turu ana omai oh, daripada Jumatan. Gunanya itu wajib orang yang datang untuk mendengarkan khutbahnya imam, khutbahnya khotib khususnya itu rukunnya. Lah ini wis dak ngrungokno Keliru. Nah, jadi yang beribadah jangan sampai Ya, tidak memiliki adab. Ya, tetap butuh adab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menggabungkan kita, mengkelompokkan kita dengan kelompok yang pertama, yaitu orang yang diciptakan oleh Allah untuk khidmat dan untuk surganya dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memahami ilmu, mempelajari ilmu, mengamalkan ilmu dan mudah-mudahan kita dianugerahkan oleh Allah dengan ibadah, ketaatan, kebaikan, menjauh daripada kemaksiatan dan kemungkaran dan mudah-mudahan Allah menghiasi kita dengan adab akhlak yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyul ummi wa rasulullah. Walhamdulillahirabbil alamin.